Lexi mengucapkan terima kasih banyak untuk Jux Indonesia Awards 2021. Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe, terus di share juga ya. Manis banget deh. Para kaum hawa. Manis banget deh. Ada. Manis banget deh. Para kaum hawa. Manis banget deh. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita guys, tentunya dengan kabar dan informasi terbaru terupdate Lesti dan Bilar. Di hari ini kabar yang so pasti udah pada kalian tunggu para Lesti lover yang sudah tak sabar akan kabar serta berita mereka terupdate terkini, tergeser, tercute di hari ini. So pasti kalian juga sudah pada tahu bahwa Rizky Bilar hari ini ada jadwal syuting JWB. Tentu hal itu nampak terlihat dari unggahan sang road manager Ariel Lobster yang mengunggah di IGS-nya. Namun yang menjadi menarik di acara syuting kali ini adalah ketika Rizky Billar minta kepada Lesti CDD untuk menyusulnya ke lokasi syuting. Dasar pria manja ingin kekasihnya selalu nemeni dia saat-saat ia syuting, saat-saat ia ya mencari cuan demi masa depannya. Tentu hal itu menjadikan spirit tersendiri ketika ia ditemani oleh Lesti, sang pujaan hatinya, sehingga Rizky Billar langsung geng melakukan prosesi saat syuting JWB kali ini. Karena kita tahu bahwa sahabatnya Trio Gestrek tidak bisa hadir semua karena Ariska sekarang lagi berlibur di Bali. Namun hal yang paling menarik karena adanya Lesti Kejora yang selalu ada dan mensupport sang calon suaminya ini di hari ini. Apalagi kegembiraan itu semakin lengkap karena si diri Lesti mendapatkan nomini dari Jok sebagai penyanyi dangdut populer 2021 versi Jok. Tentu hal itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi sang calon suaminya juga, sang calon imamnya juga, yakni Rizky Billar yang berada di lokasi syuting. Sehingga ya, nuansa perjuangan dan kebersamaan serta cinta yang semakin dalam serta kepucinan mereka di lokasi syuting, jangan ditanya lagi, tentu membuat kita semua baper dan cute. Kebersamaan, kemesraan Lesti dan Billar yang selalu kita tunggu tiap hari bakal bikin kita semakin haru, semakin seneng karena mereka selalu mempersembahkan kekiutan, keuangan tersendiri yang membuat hati kita tersentuh karena lahir dari hati terdalam tanpa dibuat-buat. Dan mereka memang suka game, tak selalu mengumbar kemesraan di depan publik. Itu hal itu membuat kita semua senang mendengar kabar terbaru terupdate Lesti dan Billar di hari ini, yang mana mereka ya sama-sama ada di studio Persari. Lesti mendukung Rizky Billar yang lagi syuting bersama Alisa Kip, sang sahabat, dan juga tentunya si Billar bahagia ditemani oleh si calon istrinya. Siapa lagi kalau bukan si Dede Lesti Kejora. Tentu hari ini adalah hari yang indah, kabar yang cukup menyenangkan, mengembirakan bagi kita sekalian mendengar kabar bahwa Lesti bela-bela nih menyusul sang kekasih ke lokasi syuting. Tentu kegiatan kewat kalian bisa tunggu di channel kita ini. Tapi agar kalian dapatkan update terbaru mengenai mereka berdua yang selalu bikin kita penasaran, jangan ragu dan sungkan bagi kalian untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mengenai Lesti dan Billar yang selalu menarik untuk diikuti perkembangan dan informasi mengenai mereka berdua. Oke, itu saja kabar terbaru terupdate mengenai Lesti dan Billar di hari ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.